Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang manfaat daun ati-ati ya. Nah, teman-teman siapkan kurang lebih 15 lembar daun ati-ati, kemudian juga ada air putih 1 gelas saja. Teman-teman juga siapkan madu secukupnya saja. Kemudian juga ada saringan teh dan sendok ya, teman-teman, serta ulekan. Nah, teman-teman, tumbuhan ini memang banyak sekali terdapat di kawasan sekitar rumah kita ya. Nah, ramai orang-orang menanamkan sebagai tanaman hias di rumah. Namun begitu tahukah Anda bahwa tanaman ini mempunyai khasiat yang tersendiri ya? Ya, tanaman ati-ati ini berasal dari keluarga Lamiaceae ya, yang mengikuti jenis dan rupa yang berbeda satu sama lain. Nah, tanaman ini tumbuh di halaman dan ladang-ladang sekitar kita ya, jadi masih sangat mudah sekali ditemukan. Nah, sekarang kita akan ulek dan kita haluskan menggunakan cobek. Nah, di dalam daun ati-ati ini ada minyak yang bersifat antibiotik dan eugenol yang bersifat untuk menghilangkan rasa nyilu dan pedih. Daun ini juga mengandung zat-zat alkaloid, mineral, serta sedikit lendir ya. Nah, daun ini banyak sekali manfaatnya, baik dari pengobatan maupun dari segi arsitek atau keindahan. Jadi banyak sekali manfaatnya. Sembari digunakan untuk tanaman hias, dia juga bisa berguna untuk kesehatan. Nah, yang pertama kegunaannya adalah untuk mengobati masalah gangguan pencernaan, ambeien ya. Nah, ambil beberapa helai daun ati-ati tadi, teman-teman halus, kemudian teman-teman ulek dengan bantuan cobek ya. Kemudian setelah halus, teman-teman siapkan 1 gelas air putih. Setelah itu teman-teman masukkan ati-ati yang sudah dihaluskan tadi ya. Nah, campuran ini kemudian teman-teman aduk hingga rata sampai benar-benar tercampur. Nah, setelah itu teman-teman bisa tambahkan sedikit madu untuk memberikan efek samping yang alami. Nah, setelah itu teman-teman bisa saring, masukkan ke dalam gelas. Porsinya hanya setengah gelas untuk minum, sekali minum saja ya teman-teman. Jadi yang kita buat ini bisa untuk dua kali minum ya, di pagi hari dan sore hari. Nah, insya Allah mudah-mudahan gangguan wasirnya serta pencernaannya bisa teratasi. Dengan catatan, kita harus rutin gunakan ramuan ini ya. Oke teman-teman, selamat mencoba di rumah. Simple banget kan, dengan hanya menggunakan tanaman hias teman-teman bisa juga untuk mengobati penyakit ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.